الحكيم اللهم يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله segala puji-pujian hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, terima kasih kepada pihak masjid, pengerusi masjid, AJK-AJK masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, dan terima kasih yang tidak terhingganya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi saya dijemput pada malam ini saja. Jadi insyaAllah malam ini malam yang kedua lah saya datang ke masjid ini. Sebelum ni datang sekali pada waktu subuh di dalam bulan Ramadan. Jadi ni malam yang kedua. Malam, boleh malam. Jadi sebenarnya malam ni saya penuh dah. Sebab saya dah mengajar kitab, maknanya di masjid. Kalau ikut malam ni masjid Sungai Derhaka, kitab Tauhid. Jadi memang malam tidak ada kosong. Okey, tapi disebabkan saya dah bincang dengan pengerusi masjid tu, bagi dia bagi laluan boleh datang ke sini pada minggu ni insya-Allah. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pula adalah tajuk yang besar. Jadi tajuk ni saya tak tahulah boleh habis tak. Dan saya merasakan bahawasanya tajuk ni sama ada saya layak ataupun tidak untuk bercakap tentang tajuk tu. Jadi tajuk dia ialah utamakan ulama. Jadi saya cubalah sedaya upaya untuk pergi kepada tajuk yang diberikan. Tambah-tambah dengan tajuk ini adalah bila kita lihat dengan sinonim yang berlaku dalam dunia hari ini, maka tajuk ini sangat sensitif. Jadi insyaAllah. Tapi walau bagaimanapun insyaAllah, sebab saya tidak pergi alik mana-mana, saya bahan belaka. Jadi itu mudah kita. Kita bahan belaka, jadi kita cerita apa yang betul itu sahaja. InsyaAllah. Jadi tajuk ini yang pertama, sebelum kita nak utamakan ulama, yang perlu kita tahu ialah kita kenal ataupun tidak siapakah ulama. Jadi maknanya Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah ulama. Persoalannya sekarang ini, kita tahu dah siapakah ulama. Sebab ulama ini adalah insan yang takut kepada Allah. Jadi insyaAllah malam ni kita nak perincikan insan-insan yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Jadi saya tak pergi pada siapa-siapa. Kita cerita benda yang betul. Cerita benda yang betul melibatkan agama. Yang pertamanya, bila kita katakan adakah ulama ini mesti orang yang dari segi fizikalnya dia mesti kena pakai serbang, dia mesti kena pakai kopiah, dia mesti memakai jubah, adakah begitu? Tidak semestinya. Sebab ulama ini adalah insan yang takut kepada Allah. Bila kita sebut insan yang takut kepada Allah, kalau kita lihat hari ini seperti mana yang kita tengok, kita lihat pada fizikalnya, sekarang ini dunia sedang jadi huru-hara disebabkan tiba-tiba sahaja datang satu kumpulan yang datangnya daripada Damsyik, daerah Damsyik, di negeri Iraq sana, negara Iraq, dan mereka ini telah naik secara tiba-tiba dan membunuh orang-orang Syiah, membunuh kaum-kaum Yazid, yang mereka gelarkan sebagai mereka ini negara Islam ataupun ISIL. Kalau kita lihat daripada luarannya, mereka ini seorang yang berjubah,
berserbang. Fahamlah, mereka menggunakan nama Islam nak bina negara Islam, nak menegakkan khalifah, pemerintahan secara khalifah. Adakah dengan ini kita nak mengatakan bahawasanya mereka adalah ulama, mereka adalah orang yang nak menegakkan agama Islam? Tidak begitu. Jadi sebelum kita nak melihat, kita kena lihat dulu cara yang dia bawa. Yang pertama kita lihat mereka membunuh orang-orang tawanan dengan sesuka hati saja. Ini bukan cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan cara dia. Dan kita kena tahu juga bahawasanya pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi, tak silap saya nama dia, dia adalah asalnya seorang perisik Israel dan Amerika Syarikat. Tahanlah. Jadi kena jaga molek. Ramai di antara rakyat Malaysia, lebih kurang 100 lebih ataupun dekat 200 orang yang sudah pergi masuk kena ISIL sana untuk berjuang bersama-sama menegakkan agama Islam, menegakkan sistem pemerintahan khalifah di muka bumi ini. Tapi kita lihat bagaimana mereka membunuh manusia dengan sesuka hati sahaja, yang itu sudah lari daripada kehendak ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lari dah. Faham tak? Jadi bila lari, orang hak mengikut dia lari juga. Ini kena jaga-jaga. Faham tak? Jadi adakah ulama ini kita nak melihat dari segi itu? Tidak. Kita kena melihat dari segi adakah ulama ni, kadang-kadang kita tengok seseorang ulama ataupun seseorang ustaz, tak kiralah imam ke siapa ke, yang berciri latar belakangkan agama, tetapi apabila mereka mendapat kuasa, mendapat pemerintahan ataupun mendapat kampung ataupun mendapat negeri, daerah, negara ataupun sebagainya, kita lihat bagaimana mereka menjaga agama. Maknanya dalam kawalan mereka, dalam daerah mereka, bagaimana mereka menjaga agama? Adakah mereka membiarkan orang-orang bawahannya sembahyang dia ikutlah, sembahyang ke tak sembahyang ke ikut dia lah, besar belaka dah, boleh gitu? Tak boleh. Pada makna walhas, seorang bapa pun dia tidak boleh membiarkan anaknya tak sembahyang. Faham tak? Ini maknanya bapa tidak boleh biarkan anak dia tidak sembahyang. Jadi kalau kita lihat hari ini, maknanya kita lihat tindakannya, bagaimana dia mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh lihat daripada fizikal. Yang perlu kita lihat pada tindakannya. Jadi takut kepada Allah ini yang pertamanya ialah Tok Kotik baca sama dah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, iaitu adalah salah satu daripada sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan cara tidak lain, ulama ini adalah mesti orang yang bertakwa. Okey, bila sebut saja takwa, berat belaka. Okey, berat belaka. Dia berkait sebenarnya. Taqwallah wa husnul khuluq. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Masalah sekarang ni takwa dia berkait rapat dengan akhlak. Cuba kita lihat berapa ramai hak pakai serbang, kena samang, lari mecu kereta, akhlak di mana? Cuba kita lihat berapa ramai hak pakai kepiah, azan asar tetapi masih duk mengaji di kedai kopi, akhlak di mana? Saya tak tuju pada siapa-siapa, saya cerita benda yang betul. Faham tak? Jadi nak menceritakan bahawasanya sifat bertakwa ini mesti dizahirkan dengan akhlak yang baik.
Faham tak? Jadi kadang-kadang kita lihat pakai kopiah tapi masih lagi duk berniaga di kedai-kedai, di pasar-pasar. Faham tak? Ini masalah dia. Jadi sedangkan seseorang yang bertakwa kepada Allah, maknanya dia mesti benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak kira bab lain lagi. Bab macam mana? Saya pernah bertemu, saya ni Allah Taala datangkan daripada asal usulnya seorang budak remaja yang dereh motor je. Faham dah? Jadi sebab tu saya tidak alik mana-mana. Maknanya Allah Ta'ala ambil. Jadi maknanya kalau nak kira daripada sijil agama ni, saya tak ada pun. Maknanya saya ambil inisiatif berhenti daripada kerja kilang selama 12 tahun kerja kilang Intel Teknologi. Adalah diploma Megatronik, gi jolok ketika nak jadi imam. Suka dorang, dia kata nak jadi tok imam takkan bawa Megatronik. Faham dah? Jadi saya tidak ada dalam bidang agama ni, memang mengakulah. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan bahawasanya apa yang saya ceritakan ini benar, maka tuan-tuan boleh ambilnya. Sekiranya apa yang saya beritahu ini tidak benar, maka tuan-tuan boleh keluarkan. Bila keluar saja masjid ni, keluar ajalah. Faham tak? Jadi di antara kebenarannya ialah yang pertama, saya bawa dah hadis. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud manusia yang sangat memperolehi azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tiada manfaat dengan ilmunya. Tak ada lain dah ni, ulama. Ke mana? Faham dah? Maknanya kita lihat hari ini berapa ramai ulama ramai. Berapa ramai ustaz ramai. Tetapi adakah dengan ilmu yang mereka ada, mereka boleh membentuk anak-anak muda kita sekarang ini yang duk reh mutu? Faham dah? Maksud saya, adakah mereka pergi kepada budak-budak muda itu? Tidak. Nehi. Faham tak? Maka kita tidak turun berdakwah. Kita hanya bercakap di depan sahaja. Ini masalah yang berlaku pada hari ini. Kalau kita lihat, ulama-ulama hanya bawa kereta, turun kereta, dibuka pintu, itu sahaja. Ataupun dia buka sendiri. Faham tak? Jadi makna yang itulah kita lihat. Di mana-mana ceramah pun dia gilah dengan kereta. Kereta kadang-kadang kereta yang hebat. Saya nak tanya satu soalan. Bila kita tidak turun padang, adakah anak-anak muda ini nak ikut kita? Nehi. Dia panggil nehi. Jadi sebab tu sekarang ini seorang ulama dia mesti turun keluar kepada masyarakat. Dia kena pergi kepada orang-orang muda, kena pergi kepada orang-orang lama, bukan tua. Kena pergi belaka, budak, semua sekali. Maknanya seorang ulama ialah orang yang boleh bersesuaian dengan semua lapisan masyarakat. Faham dah? Jadi kali ini kita tengok tak gitu. Faham dah? Kadang-kadang kalau dia tu ustaz ataupun penceramah-penceramah yang hebat, kadang-kadang kita ni pun tak berapa nak pandang je. Faham dah? Berlaku pada saya sendiri. Berapa ramai tempat saya pergi ceramah, bila dia tengok saya bawa muka, bawa motor kapcai. Tahu kapcai? Motor Honda EX5. Dia kata, ustaz ke ni? Dia buat terkejut dia. Faham dah? Nasib baik tak mari dengan basikal. Kalau mari dengan basikal, jauh kita nak kayuh.
Jadi nak ceritanya bahawasanya dunia hari ini memandang kepada materialistik. Betul tak? Betul. Tak gitu. Allah Ta'ala tidak memandang kepada zahir. Yang Allah pandang kepada hati. Faham tak? Ha. Jadi sebab tu kita sekarang ni kena ubah pemandangan kita sendiri. Ha, jangan kita lihat ha, orang ni ay, dia ni molek warak ni bagus apa kali dia. Erik ambil warna tu sedar-sedar kena tipu tak sekarang. Jaga molek. Faham tak? Sebab semua pakaian zahir itu boleh di boleh dipakai bila-bila masa sahaja. Faham tak? Ha. Jadi di antara sebab saya tak mau pakai serban, maka tak mau pakai. Kerana yang pertama, saya suka berdakwah kepada budak-budak muda. Saya suka rigak budak-budak hok naik motor hok berkeliaran hok duk congek tayar. Faham dah? Kalau saya pakai serban, ni nak terima dah? Tak terima. Minta maaf lah. Ha, jadi sebab tu bila kadang-kadang dia terkejut dengar, eh, ustaz ke ni? Ha. Tapi kita tak kisah, boleh masuk belaka. Faham dah? Sebab saya pengasah daripada mereka. Kita tahu jiwa mereka macam mana. Okey? Ha, jadi ini maknanya kita lihat hari ini ulama dia tidak menggunakan ilmu dia untuk mengajak manusia kepada Allah. Tetapi dia gunakan ilmu dia untuk membeli harta dunia, kemewahan dunia yang sedikit ini. Itulah beza dia. Kalau seorang itu dia ulama betul-betul, dia takut kepada Allah bersungguh-sungguh, maka dia akan turun padang berdakwah tidak berhenti-henti. Faham dah? Ha. Dia akan pergi kepada semua peringkat. Dia tak akan pilih orang. Ni masalah setengah ulama tu dia pilih orang. Ah, no orang hok mewah-mewah saja. Ah, hok budak-budak duk lopak motor tu apa kerja, tak ada benda pun, dak gitu. Sepatutnya kita kena selamatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini, ah, yang beragama Islam supaya dia kembali taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beragama Islam supaya dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini kerja kita. Okey. Ha, yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidakkah seseorang itu bernama alim sebelum berbuat menurut ilmunya. Okey, ha, ini ramai yang kena ni. Saya yang pertama saya nak tanya soalan. Siapa yang tak pandai baca Quran sini? Pandai belaka kan? Betul? Betul. Sekarang saya nak tanya pula. Ah, ha? Pandainya baca Quran itu adalah ilmu. Kita baca tak Quran? Soalan tu lemah selalu. Lemah selalu. Betul tak? Betul lah. Maknanya kita ada ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ilmu kita hanya dibaca untuk apa dia? Kalau seorang tu jadi tok imam hanya baca untuk masa dia jadi imam semayang saja. Kalau dia tu seorang yang mengaji Quran, dia masa tu saja dia baca Quran. Lepas tu tak dah. Faham dah? Ha, jadi maknanya dia sama saja. Dan yang mana-mana pandai baca Quran, tak kiralah dia guru ke tak guru ke, maka dia kena dengan hadis ini. Maknanya dia tidak akan menjadi alim selagi mana dengan ilmu yang dia ada dia tidak buat. Pandai dah baca Quran tapi tak baca. Baca bila? Bulan puasa. Faham dah? Ha, minta maaf banyaklah. Sebab tu saya kata dah, saya berkecuali. Saya tidak pergi alik mana-mana. Faham dah? Ha, jadi nak bagi tahu kebenarannya ialah kita ada ilmu tentang Al-Quran tetapi kita tidak baca.
maka kita kena jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelah persoalan dia. Berapa ramai yang kita tahu, maknanya di antara kita ini yang tidak tahu ilmu tentang sembahyang sunat. Tahu belaka dah kan? Sembahyang sunat qabliyah kita tahu. Sunat ba'diyah kita tahu. Sunat duha kita tahu. Sunat tahajud kita tahu. Ilmu tu tahu bermaksud ilmu. Persoalannya sekarang ni berapa ramai yang buat? Pada berapa ramai yang buat? Jadi kalau kita ada ilmu tidak buat, samalah kita. Jangan hanya kita tengok ulama saja. Ulama kau cepat. Sebab dia banyak ilmu, lagi banyak yang dia tahu, lagi banyak yang dia tak buat, maka dia kena terimalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama juga. Yang mana yang kita tahu tentang zikir, tak berzikir sekarang. Faham dah? Sama juga kena juga. Dengan Quran. Okey. Kebersihan pula. Berapa ramai hak boleh kutip sampah? Boleh tak kutip sampah? Boleh. Faham tak? Kalau kita lihat sampah di tepi-tepi masjid ni, kita kutip tak? Nak tanya. Tak kutip sekarang. Takkan ilmu kutip sampah pun nak pergi belajar 3-4 kali. Macam mana cara-cara nak mengangkat sampah? Faham tak? Yang tu rasa-rasanya pandai belaka dah. Tapi tak buat. Di rumah kita, kita buat dah. Tak buat juga. Faham tak? Jadi ini masalah dia yang berlaku. Hari ini masalahnya ialah kita hanya nak kepada ilmu, tetapi kita tidak nak kepada amal. Jadi apa yang kita tahu tentang hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud adalah pada akhir zaman orang-orang yang beribadah yang bodoh dan orang-orang yang berilmu yang tidak beribadah, kedua-dua ini adalah fasik. Kena dengan saya kena kalau saya tak buat. Minta maaf lah. Jadi saya memang saya ngajar, saya faham belaka. Dengan kita-kita pun kena kalau kita tak buat lah. Ni. Jadi maknanya kalaulah seorang ulama itu dia orang yang beribadah, biasa ulama dia ada ilmu, tetapi dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dia juga adalah orang yang fasik. Jangan 7 orang je. Ingat sama. Bahada ilmu tidak boleh menyelamatkan kita. Bahada sebab kalau kita lihat berapa ramai contoh-contoh ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya tersungkur rebah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang pertama, tidak lain tidak bukan ialah iblis laknatullah. Kerana kesombongan, maka dia jatuh dalam neraka Allah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, pada asalnya seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, akhirnya jatuh dalam neraka Allah. Kerana apa? Kerana dia mula dah mengikut kata-kata daripada iblis tu tadi. Dia tak sedar iblis ginyama jadi guru dia. Dia tak sedar. Bahada jatuh dalam neraka tak pasal-pasal. Bahada dah jadi macam mana tak mahu jatuh ini. Hendaklah kita sentiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan ketika. Kerana kita ini, nyawa kita ini, diri kita ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh menghidupkan kita,
yakni menyambung kehidupan kita pada keesokan harinya, dan bila-bila masa sahaja Allah Ta'ala boleh mematikan kita dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kun fayakun. Faham dah? Ha, kalau kita pegang gitu je, mek, tak sombong dah kita. Sebab kita rasa kitalah hak paling teruk sekali. Ha, sebab tu Nabi kata, kalaulah kita memandang manusia di luar sana buruk, sebenarnya kitalah yang buruk. Jadi sebab tu kita kena pandang manusia lain semuanya molek belaka. Yang buruk siapa? Kita. Faham dah? Ha, yang buruk kita. Ha, jadi hendaklah kita muhasabah diri kita, bahawasanya kitalah yang buruk. Memang betul pun, setiap manusia ini dia ada keburukannya dan ada kebaikannya. Kita kena pandang kebaikan pada orang lain, jangan pandang keburukan orang lain. Bila kita pandang kebaikan yang ada pada orang lain, nescaya kebaikan yang ada pada orang itu akan datang kepada diri kita. Ha? Bila kita pandang keburukan yang ada pada orang, maka keburukan yang kita pandang itu akan masuk ke dalam diri kita tanpa kita sedar. Ini kena jaga-jaga. Ha, sebab tu hendaklah sentiasa memandang kebaikan orang. Kita pandang diri kita buruk, kita lemah. Bila kita sedar kita lemah, baru kita bergantung sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha dah? Inilah ulama benar-benar takut kepada Allah Taala. Kalau begini punya keadaan kita berihsan kepada Allah, maka di mana-mana pun kita berada, kita akan membayangkan Allah sentiasa memerhatikan kita. Ha dah? Ha, kita duduk mana pun kita rasa gitulah. Ha? Firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'budallaha ka'annaka tarafa illam takun tara." Sembahlah Allah Taala seperti mana engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maknanya di mana-mana pun di luar semayang, kita kena rasakan bahawasanya Allah sentiasa melihat kita. Faham dah? Baru betul apa yang kita baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul? Itu baru betul. Masalah sekarang ini kita baca dalam semayang, dalam doa iftitah betul, tapi apa yang kita buat di luar tak, tak betul. Faham dah? Ha, kena betulkan tu. Okey. Dan yang pertama, orang yang takut, yang seterusnya, bukan pertama, orang yang takut kepada Allah ialah dia tidak takut kepada semua makhluk kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kisah berapa ramai orang yang alim, orang yang berilmu, bila sebut hatu lari belaka. Habis Pak Ketua Imang lari ke mana? Faham dah? Ha, cuba kita bayangkan. Ha, katakanlah kita jumpa lembaga putih tengah-tengah malang. Lari tak kita? Lari tak? Lari. Lari takut pada hatu lah, tak takut pada Allah. Ha, cerita dia gitu je. Maknanya kalaulah kita ini masih takut kepada benda-benda yang begitu, iblis, hantu dan sebagainya, maka kita masih lagi lemah akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila akidah kita lemah, bagaimana kita nak takut kepada Allah? Orang yang takut kepada Allah, akidah dia memang betul-betul kuat. Dia tahu hanya Allah yang boleh melukakannya. Dia tahu hanya Allah yang boleh menyentuhnya, memukulnya, menamparnya. Dia tahu hanya Allah yang boleh membunuhnya. Dia tidak akan nampak pisau yang membunuhnya, tetapi dia nampak Allah yang membunuhnya. Inilah
orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seperti mana Sayyidina Umar Al-Khattab. Mereka-mereka adalah insan-insan yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita lihat di dalam peperangan, mereka sedikit pun tidak takut kepada kematian. Jadi sifat ni bila kita lihat, tak ada dalam masyarakat kita, tidak ada pada yang lain, tetapi hanya ada pada budak-budak mak rempik sahaja. Betul tak? Sebab mak rempik, budak-budak mak rempik ni dia tak takut mati. Betul tak dia tak takut mati? Tak. Kalau dia takut mati, dia tak lumba lapu tutup. Bodoh belaka tu. Dia boleh reh mutu tutup lapu. Badi. Ni bodoh ni. Saya seru kepada mak rempik hok luar sana. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu nak Allah taala ambil dengan memberi ujian-ujian demi ujian. Allah taala ni bila dia nak, tak seroyak, tak menang alik kita. Faham dah? Kita duduk di lubuk mana sekalipun, dia boleh congek kita, dia boleh ambil kita. Sama ada Allah nak ambil dengan mati ataupun Allah nak ambil hidup-hidup, boleh belaka bagi Allah taala. Faham dah? Jadi lebih baik kembali kepada Allah, duduk di dalam agama Allah, sama-sama kita mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menaikkan agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Kita tak main dah Terengganu-Terengganu dunia selalu. Ke mana? Ini matlamat kita. Faham dah? Ni dok. Jiwa berani ada dah, tapi salah guna. Gilumba muter salah. Memang budak-budak mak rempik ni jiwa dia berani. Sebab kalau tuan-tuan tengok saya sendiri pun buat mutur, memang tuan-tuan terkejut. Pasal benda, air kita ciluk semacam je. Pasal apa? Pasal memang kita dah tahu skill tu daripada muda lagi. Kita tahu dah ruangan besar ni boleh gi lagi. Gi. Tu kena belajar juga tu. Tak boleh tak belajar. Cara nak bawa laju kena belajar. Sekiranya kelajuan kita 120 km, macam mana kita kena buat? Ngona macam mana? Ngona ni berapa puluh? Semua kena ada dalam kepala. Jangan main-main. Maknanya kalau dulu saya pernah berulang daripada Pulau Pinang ke Kelantan ke Terengganu, kita tahu dah kona mana hak baring, kona mana hak lepas 90, kona mana hak lepas 120, dan kona mana hak lepas 80 sahaja. Kalau hak 80, kita pergi bahang 120, selamat jalan dalam gaung. Faham dah? Ya, kena kira belaka. Semua kena kira. Ni dok orang hari ni kita tengok budak-budak muda kan, dia pakai agi je. Sebab tu sedar tak sedar, gedebung. Sedar tak sedar, gedebung. Pas orang, seorang. Pas orang, seorang. Sebab yang pertama ilmu. Nak perang kena ada ilmu juga. Kalau tak pandai main pedang, nak perang dia. Kalau tak pandai gocoh, nak perang mana? Jetik je, nangis. Jadi semua itu kena ada ilmu. Jadi biasanya orang yang ada ilmu ini, yang jadi masalahnya dia tidak beramal. Ataupun ulama-ulama yang ada ilmu tetapi mereka tidak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga orang-orang yang fasik. Kena dah. Pahadah ulama yang tidak, yang ada ilmu tidak beramal. Bila dilihat orang jahil beramal, dia kata kau orang jahil. Betul tak? Dia kata benda dia tu. Bila ada majlis ilmu tak mari-mari ngaji, kita duk ngajar gedegang, 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 gedegang.
Faham dah, lepas tu mulalah buat amal ibadah dengan dengar jahit. Kadang-kadang duduk semayang pun tak betul lagi. Ha, tu dia kata. Ha, faham dah? Bila balik rumah dia juga tak beribadah kepada Allah, maka dia juga menjadi ulama yang fasik. Tak ada benda-benda. Tak berzikir kepada Allah, tidak baca Quran, tidak apa-apa, maka dia ulama yang fasik. Sama je lah. Sama sahaja. Okey? Ha, jadi kena. Ha, makna orang-orang yang tidak berilmu, jangan beribadah tanpa ilmu. Kena belajar menuntut ilmu supaya kita buat dengan ilmu. Dan ulama-ulama ataupun sesiapa saja yang sudah ada ilmu, jangan tidak beramal. Sekiranya tidak beramal, maka bersedialah kamu dengan nama fasik. Fasik. Fahada? Firman Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa antuna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu mengajak manusia kepada Allah sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab, apakah kamu tidak memikirkannya? Allah Ta'ala tanya kepada orang-orang yang Allah beri ilmu kepada dia. Maksud saya, macam saya kata tadi lah, dia pandai baca Quran, tetapi dia hanya baca Quran bila dia habis masa dah jurnal Quran, lepas tu tinggal tu, tak baca dah Quran. Bila pula baca? Kalau anak saudara dia mati, adik beradik dia mati, barulah dia baca Quran pada ketika itu. Itulah, lepas habis kematian, pada waktu lain baca pula Quran. Maknanya kita jadikan ilmu itu hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Tentu imam ataupun siapa-siapa begitu juga. Hanya baca Quran bila nak mana? Bila nak jadi imam semayang. Bila semayang berjemaah, semayang lima waktu, kadang-kadang baca kemai panjang. Bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan je lah. Tapi bila di rumah, semayang sunat, baca surah pendek-pendek, kena. Siapa kena? Tu waktu kena. Sepatutnya dia kena semayang. Kalau dia boleh semayang membaca ayat-ayat yang panjang ketika di depan orang ramai, maka di ketika mana dia seorang diri pun, dia kena baca ayat yang sama. Kalau ada sifat-sifat ni semua pada Tok-tok imam ke siapa-siapa yang pernah jadi imam, sama lah. Jangan begitu. Kita kena ubah. Makna ubah macam mana? Kita juga kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktu yang tidak dilihat oleh manusia. Faham dah? Dia kena gitu. Kena jaga. Jaga tu bukan jaga orang lain, jaga diri kita. Sebab apa jaga tadi? Supaya jangan jatuh kepada fasik. Saya dengar ni, ramai orang yang ngajar, orang ada ilmu, dia kata kepada orang yang jahil. Cuma saya tak kata je ke dia. Saya kata, kalau mu tidak beramal, orang yang ada ilmu, samalah mu dengan yang mu kata tu tadi, fasik. Faham dah? Ni. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dah tadi, mengapa kamu mengajak manusia kepada Allah? Maknanya orang yang Allah anugerahi ilmu kepada dia, dia mengajak manusia kepada Allah dengan ilmunya. Dia mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah. Tetapi dalam masa yang sama, dia mengundang perpecahan di dalam umat manusia. Dia sudah lupa dengan ilmu dia. Sebab apa? Bila sebut ilmu, semua orang tahu ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ilmu yang ada dalam Al-Hadis. Cuba kita lihat hari ini berapa ramai orang yang ada ilmu, tetapi mereka lah mendukung kepada perpecahan umat Islam. Sedangkan di mana hadis Nabi kita nak buang? Hadis Nabi SAW,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyusrih ila jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada jiran dia. Ini mungkin jiran dia masalah parti, masalah apa, dia berbalah sesama sendiri, tidak bertegur sesama sendiri. Jepuk kenuri tak pergi, jepuk apa tak pergi, semua tidak pergi, tak bertegur siapa, bermasam muka selama-lamanya. Faham dah? Berlaku tak dalam masyarakat awak saya kabar ni? Berlaku. Jadi bila semua ini berlaku, maka nak menunjukkan bahawasanya susahnya kita nak menilai siapakah ulama yang sebenar. Betul tak? Susah. Dia takut, ulama yang sebenar dia takut kepada Allah. Dalam masa yang sama, sekiranya dia ada keluarga, dia membentuk keluarganya pergi kepada Allah. Bila sebut pergi kepada Allah, benda yang paling utama sekali dia titik beratkan ialah solat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Solat itu tiang agama, solat itu kebajikan kepada perkara-perkara yang lain. Tapi hari ini kita lihat bagaimana orang yang telah diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia membiarkan orang bawahannya sama ada semayang ataupun tidak, mu punya pasal. Boleh gitu? Tak boleh. Okey. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, nescaya dia tidak bertambah dekat, melainkan bertambah jauhnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada di kalangan ulama ini yang sentiasa ditambahi oleh Allah taala dengan ilmunya, dia banyak ilmunya. Ada ini jaga, dia banyak ilmu dia, Allah sentiasa tambah kepada kita. Kita sendiri pun Allah tambah daripada sehari-sehari ilmu. Bertambah. Tetapi sekiranya kita tidak beramal, maka petunjuk Allah tidak sampai kepada kita. Habis, blackout dia panggil. Faham dah? Dan barang siapa yang sentiasa bertambah ilmunya di oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan dia digelar orang yang banyak ilmu, yang takut kepada Allah, tetapi dialah orang yang kuat beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insan-insan yang benar-benar digelarkan sebagai ulama. Maknanya dia ada ilmu, dia buat. Ada ilmu, dia buat. Ni masalah sekarang, ada ilmu tapi tak buat. Ada? Okey. Jadi maknanya bila sebut ilmu, merangkumilah Al-Quran dengan Al-Hadis. Segala apa yang ada di dalam Al-Quran, kita kena sami'na wa ata'na. Segala apa yang ada di dalam Al-Hadis yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena sami'na wa ata'na. Sebenarnya kita sebenarnya masih lemah. Bunyi dah kan? Saya nak ambil sikit lagi. Sempena nak merdeka. Semalam saya parok dah di Telaga Bating, Seksi Askor. Hari ni tak tahulah parok ke dok. Mungkin panah tak berapa hilat. Faham dah? Sebenarnya kita belum lagi merdeka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya kita masih lagi dijajah. Siapa-siapa yang tidak merasakan dia masih dijajah, maka dia dalam khayalan. Faham dah? Celek. Betul-betul biji mata kita, sebenarnya kita masih dijajah oleh Yahudi dan Nasrani. Yang pertamanya cuba kita lihat. Sebab apa? Yang pertama, kerana umat Islam yang ada di mana-mana pun, saya tak mau sebut mana-mana, seluruh dunia, kita asyik merebut kuasa di antara satu sama lain. Tetapi bila kita sudah dapat kuasa,
maka kita tidak menjalankan apa yang kita nak jalankan. Ini masalah dia. Sebab apa? Kita nak saja kuasa, tetapi bila dapat kuasa kita tak buat. Macam kata tadi lah, ulama yang berilmu tetapi tidak beramal, habis jahanam. Faham dah? Ha, jadi nak cerita bahawasanya kalau siapa kata kita sudah merdeka, tipu saja. Baru-baru ni kita boikot barangan Israel. Ha, dengan kita tidak makan makanan McDonald's. Faham dah? Ada orang cerita macam ni lah, letak lembu seekor lah, macam-macam. Tak kira lah lagu mana keadaan pun. Sekarang ini cuba kita bertafakur sekejap. Sekiranya Israel dan Amerika stop ekonomi mereka dengan Malaysia, apa jadi pada kita? Cuba tanya, tanya. Ha? Apa jadi pada kita? Yang pertama, ubat yang kita beli di farmasi tu, ubat tu mari pada mana? Cuba jawab. Daripada Amerika dengan Israel. Faham dah? Kalau mereka stok, berapa ramah tu hok di hospital tu tidur selalu. Ha? Kena fikirkan. Maksud saya, kita tak mampu nak cipta ubat sendiri. Kita tak mampu nak cipta kereta kebal sendiri, senjata sendiri, tak mampu pun lagi. Kita tak mampu nak cipta segala-galanya. Bila tak mampu, kenapa? Kerana kita lemah. Sebab apa kita lemah? Sebab kita berbaloh sesama sendiri. Waktu kita gagal. Faham tak? Jadi betul tak saya kata kita belum merdeka? Belum. Negara yang merdeka ialah negara yang sekiranya Amerika dan Israel tidak menghantar produknya kepada kita, kita mampu hidup sendiri. Mampu tak? Pokok ubat, pokok kayu pun kita tak kenal. Faham dah? Ni kita tahu ubat garuk, farmasi. Ubat darah tinggi, farmasi. Ubat ni farmasi, farmasi, doktor, farmasi, doktor. Semua ambil daripada Israel dan Amerika Syarikat. Sedangkan dalam masa yang sama kita boikot barang Israel. Berapa ramai hari ni hak isap rokok? Dan rokok itu datangnya daripada Amerika Syarikat dan Israel. Nampak? Faham dah? Jadi nak cerita di sini bahawasanya, sebelum kita nak memboikot barangan mereka, kita jangan berbaloh sesama kita. Kita kena cipta produk kita sendiri tanpa mengambil bantuan daripada mereka. Mana? Ni ayam setiap kali nak raya tak cukup. Betul tak tak cukup? Ayam, ikan tak cukup belaka. Betul tak ni? Betul. Sebab apa tak cukup? Berapa ramai rakyat kita yang nak kepada bisnes-bisnes begini? Berapa ramai orang lagi gitu? Cuba kita lihat orang Melayu kita hak rosaknya pergi kepada mana? Kalau yang ada harta tanah tu, hidup cerita tanah dia lah 20 hektar. Saya pernah bertemu, saya pernah bercakap dengan orang putih. Saya ada one club. Saya bercakap selalu dalam internet. Orang putih ni sekiranya dia ada tanah 20 hektar, dia tidak akan simpan tanah 20 hektar itu sampai tanah itu tidak diusahakan. Ni orang mereka. Faham dah? Sekiranya dia ada tanah 20 hektar, maka kalau dia ada duit, dia cuba usahakan dengan tanah itu untuk dia buat bisnes. Sama ada dia ternak lembu ke besar-besaran, ternak kambing ke, ataupun buat pertanian ke besar-besaran. Kalau dia tak mau buat, dia akan letak supaya orang lain mari buat. Dia sewa tanah tu tadi. Dia tidak akan biarkan kosong begitu sahaja. Dengan cara itu, maka ekonomi akan tidak bergantung lagi kepada orang lain. Ni masalah kita, cakap je. Kita bergantung ekonomi dengan orang. Saya tak sabar marah dah.
Ikan tak ada, marah dah. Ayam tak ada, marah dah. Betul tak ni? Betul. Faham dah? Ha, jadi belum merdeka. Nak merdeka, maka kita kena jangan bergantung kepada Yahudi dan Nasrani dalam bentuk ekonomi. Tu baru merdeka. Kalau tak, kita masih dijajah oleh mereka. Betul tak ni? Ha, balik fikirlah sendiri, betul ke tak? Faham dah? Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Nampak bulat belaka biji mata, berkali nak marah. Gitulah. Nak suruh berhenti, gitulah, tak apalah. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya sudahi majlis dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم